Menjelang pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak yang berlangsung November mendatang, PJ Gubernur Banten Al-Muktabar mengingatkan netralitas ASN. Al-Muktabar mengajak kepada PJ Bupati dan Wali Kota serta seluruh ASN di Provinsi Banten agar menjaga netralitas saat pilkada berlangsung. Menurutnya karena hal itu sudah ada ketentuan yang mengaturnya bahwa ASN tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Ya, tadi juga dipaparkan dan tentu kita dan saya selaku jabat pembina kepegawaian di daerah harus menekankan kepada Bupati Kota, kepada aparatur sipil negara di tingkat provinsi, karena prioritas sudah merupakan ketentuan yang diatur dan diterapkannya itu, dan juga tadi dipaparkan komponen TNI Polri juga dengan hal yang sama. Al-Muktabar menegaskan jika ada yang melanggar maka akan ada sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada. Henda Hermawan, jurnalis Banten TV dari Serang, memberitakan.